likuiditas itu melimpah, ya kan? Ya. Di perbankan itu meningkat, ya, walaupun tidak merata, ya. Jadi bank-bank yang besar itu memiliki likuiditas yang cukup baik. Nah, tapi kemudian itu tidak mengalir ke sektor real, gitu, karena tadi masalah permintaan yang masih lemah dan risiko yang sangat tinggi itu. Terima kasih Pak Hidayat, Pak Mekeng, Mas Edi, Mbak Afi, dan teman-teman sekalian yang hadir, ada Pak Malik, ada yang Pak Amih juga ada dari Bappenas nih saya lihat, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Mekeng, Pak Edi, dan Mbak Afi saya kira sudah lebih dari cukup ya untuk bisa memicu diskusi pada malam hari ini. Saya mungkin ingin menambahkan beberapa hal saja jadinya. Yang pertama adalah pertanyaan tentang solusi terhadap resesi itu. Jadi kita sepakat ya bahwa kita akan memasuki resesi pada triwulan ketiga ini ya. Dan kalau misalnya berdasarkan beberapa perkiraan dari berbagai lembaga ya terhadap pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2020 ini mungkin akan negatif gitu ya, antara 1-2% lah gitu. Nah, jadi ini saya kira pertama kali kita mengalami pertumbuhan ekonomi negatif ya dalam satu tahun setelah kita mengalami krisis di tahun 1997-98 itu. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah tentunya kita menginginkan adanya suatu recovery yang cepat gitu. Nah, ya, dan saya kira juga kita menyadari bahwa di tahun 2021 ini apabila kondisi penanganan kita terhadap COVID-19 ini berjalan dengan baik, terutama setelah ditemukannya vaksin dan obat COVID ini, ya kita akan mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2021 ini tentunya, dan diperkirakan mungkin antara 3,5-4,5% ya, tergantung daripada lembaga-lembaga yang melakukan proyek itu tersebut. Bank Dunia misalnya melakukan revisi ke bawah ya, tadinya diperkirakan akan sekitar 4,8, itu sekarang ini diperkirakan tahun 2021 ini berkisar 3-4%. Karena apa? Karena memang kita masih dianggap kurang memiliki penanganan terhadap COVID-nya itu kurang kurang menggembirakan lah, kurang baik, sehingga masih memiliki resiko di tahun 2021 ini masih akan ada COVID itu. Nah, yang persoalan yang kedua itu adalah bentuk daripada recovery yang akan kita alami itu seperti apa. Ini yang kira menjadi persoalan pokok. Ya, kita ada tahu ada yang berbentuk F gitu ya, V maksud saya, bukan F, V-shape gitu, yang cepat, kemudian ada yang bentuk U, ada bentuk juga W atau W gitu. Nah, sekarang ini Bank Dunia dan beberapa lembaga juga menyatakan justru sebagaimana juga yang terjadi sekarang di Amerika misalnya, itu berbentuk K ya, K apa. Jadi ada beberapa sektor ekonomi, terutama yang berbasis digital, itu akan mengalami satu pertumbuhan yang cukup pesat, ya. Tapi di sisi lain, itu sektor-sektor yang merupakan ekonomi yang berbasis offline misalnya seperti itu,
UMKM, sektor informal dan jasa itu masih mengalami suatu tekanan gitu. Jadi pemulihan ekonominya itu tidak terjadi secara merata antar sektor. Nah, kalau misalnya ini terjadi, saya kira yang kita khawatirkan itu adalah terjadinya ketimpangan yang semakin meningkat antar sektor perekonomian kita, antar sektor-sektor yang berbasis digital, ya. Misalnya kalau di Amerika itu kan ada apa, ada Facebook, Google dan seterusnya. Dan juga di Indonesia juga kan seperti itu, dan sektor-sektor yang berbasis itu tadi informal, jasa, UMKM dan yang lainnya gitu. Nah, jadi ada sebagian sektor yang meningkat, sebagian sektor itu memburuk gitu. Karena itu tadi, karena kita mengetahui bahwa recovery di sektor sektor yang memburuk ini masih belum berjalan akibat demand-nya itu belum ada dan resikonya itu masih tinggi gitu ya. Nah, selain sektor itu misalnya sektor yang terkait dengan kesehatan ya kan, itu akan meningkat saya kira seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah apakah betul resesi ini akan berdampak terhadap sektor keuangan. Nah, tadi Pak Edi saya kira sudah memberikan penjelasan yang sangat baik ya, dengan membandingkan krisis yang terjadi tahun 98 tahun 2008. Jadi kalau dulu itu tahun 98 tahun 2008 itu ada sebabnya berbeda-beda, tapi mulanya itu adalah dari sektor keuangan kemudian berdampak terhadap sektor real gitu kan. Ya. Nah, kalau sekarang ini itu kebalik ya. Bahwa sektor realnya itu sendiri ya akibat daripada PSBB, akibat dari terhentinya supply and demand, pergerakan orang itu kemudian mengalami tekanan, penurunan aktivitas dan kemudian akan berdampak terhadap sektor keuangan. Nah, apakah atau berapa lama ini akan berdampak resesi tersebut terhadap sektor keuangan, ini yang saya kira menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Nah, kalau menurut saya, kalau kita lihat berbagai data-data yang ada itu, ya justru sekarang ini juga karena berbagai respon yang dilakukan oleh BI, oleh OJK, ya terutama oleh BI misalnya lewat relaksasi kebijakan moneternya, ya penurunan tingkat suku bunga, penurunan giro wajib minimum, penyediaan likuiditas dan seterusnya, itu likuiditas itu melimpah, ya kan, ya di perbankan itu meningkat, ya walaupun tidak merata, ya jadi bank-bank yang besar itu memiliki likuiditas yang cukup baik. Nah, tapi kemudian itu tidak mengalir ke sektor real. Itu karena tadi masalah permintaan yang masih lemah dan risiko yang sangat tinggi itu. Di sisi lain kita juga melihat adanya apa yang disebut sebagai flight to safety ya. Jadi dana-dana pihak ketiga yang ada di sektor apa di perbankan-perbankan yang kecil yang buku satu mungkin buku dua itu beralih ke bank-bank yang besar gitu. Jadi memang di sini ada persoalan dari sisi lembaga keuangan perbankan kita adalah besarnya atau tidak meratanya resiko yang dihadapi oleh perbankan itu sendiri gitu. Jadi yang pertama adalah persoalan struktur daripada perbankan kita sendiri gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memang sebelumnya kan beberapa bank tadi disampaikan oleh Pak Hidayat itu mengalami persoalan ya likuiditas dan bahkan mungkin solvabilitas ya seperti Bank Banten, kemudian juga ya kembali kita tahu juga Bank Bukopin dan seterusnya Bank Mayapada dan juga di lembaga-lembaga keuangan yang non perbankan gitu kan, ada kasus Jiwasraya, Asabri dan sebagainya. Dan kemudian dengan adanya COVID ini keadaan mereka itu semakin
bermasalah, sebagai kompleks lah penanganannya itu. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa, menyadari bahwa akan ada dampak terhadap sektor keuangan ini, ya, dipercepatlah dengan adanya COVID tersebut. Tapi secara keseluruhan sektor keuangan itu masih cukup sehat, masih cukup kuat, tadi disampaikan oleh Pak Edi, ya, saya sepakati itu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu penanganan, ya, dampak daripada resesi yang terjadi dalam perekonomian kita terhadap sektor keuangan itu memang harus diantisipasi. Nah, bagaimana antisipasinya ini, ya? Apakah kita memerlukan misalnya itu tadi perubahan daripada undang-undang BI sendiri, ya? Ataukah misalnya kita perlu mengeluarkan perpu, ya, untuk bisa mengantisipasi, ya, kemungkinan dampak tersebut. Nah, ini yang saya kira juga harus menjadi perhatian kita. Tapi kalau menurut saya agak salah alamat, ya, kalau misalnya kemudian penanganan kemungkinan dampak terhadap sistem keuangan ini dilakukan melalui perubahan revisi undang-undang BI, apalagi yang kemudian, ya, mengurangi independensinya. Jadi saya tadi disampaikan oleh Pak Edi itu saya sepakat. Nah, kemudian yang mudah-mudahan pembahasan RUU BI itu, ya, revisi RUU BI di DPR itu menurut saya tidak usah dilanjutkan lah dalam konteks sekarang ini, karena tidak memberikan satu mengirimkan sinyal yang positif terhadap pelaku pasar, karena mereka mengetahui persis bahwa persoalannya itu bukan di situ, gitu. Persoalannya itu adalah pada penanganan COVID dan pada resesi yang terjadi di sektor realnya itu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kemudian apakah perpu itu juga harus dikeluarkan, ya, untuk bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan persoalan yang timbul di dalam lembaga keuangan dan perbankan itu. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa betul bahwa perpu itu diperlukan, ya kan, tetapi harus terbatas, gitu, ya, pengaturannya itu atau ruang lingkupnya itu, ya, pada hal-hal yang sifatnya itu belum diatur, ya, di dalam berbagai undang-undang yang ada sekarang ini. Misalnya saja terkait dengan fungsi daripada Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Tadi sempat disinggung oleh Mbak Afi, saya kira itu betul, bahwa sekarang ini mekanisme yang ada di dalam KSSK itu bukan merupakan forum untuk pengambilan keputusan, ya kan? Jadi hanya lebih berfungsi kepada hal-hal yang terkait dengan koordinasi, ya. Itu yang pertama. Jadi mungkin kita bisa memperkuat fungsi daripada KSSK itu, ya, sehingga merupakan suatu forum pengambilan keputusan. Nah, bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan dalam KSSK itu mungkin menjadi salah satu lingkup daripada perpu itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan fungsi dari masing-masing lembaga keuangan itu sendiri, atau yaitu misalnya BI, OJK, dan LPS. Ya. Nah, sepanjang misalnya menyangkut fungsi LPS, saya kira juga sepakat sekarang ini bahwa LPS itu menangani bank yang gagal itu di akhirnya, gitu kan, di hilirnya, tapi tidak memiliki suatu fungsi yang sifatnya tuh pencegahan. Nah, seharusnya itu LPS itu juga memiliki atau terlibat dalam penanganan bank-bank dalam istilah pengawasan intensif itu sejak awal bersama OJK, gitu, sehingga nanti ketika di akhirnya dia sudah lebih siap lagi. Nah, kemudian juga OJK saya kira juga sekarang ini kan menangani permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga keuangan dan perbankan itu cukup
lama lah gitu kan, tidak sebagaimana kita harapkan, apalagi oleh misalnya tadi kesan yang disampaikan oleh Pak Mekeng itu bahwa presiden itu agak kesal lah dengan baik BI dan OJK dalam konteks ini. Nah juga mungkin bisa itu dilakukan penguatan fungsi OJK dan juga misalnya terkait dengan fungsi BI itu sendiri sendiri sebagai lender of the last resort. Sekarang ini kan BI sangat ketat ya kriteria dan syarat-syarat bagi bank yang memerlukan pinjaman likuiditas jangka pendeknya itu. Nah, tetapi kita tahu sendiri bahwa ternyata sejak 30 April BI itu sudah mengeluarkan peraturan Dewan Gubernur atau peraturan Gubernur Bank Indonesia yang merelaksasi syarat-syarat atau apa namanya kriteria bagi bank yang membutuhkan pinjaman likuiditas jangka pendeknya itu. Nah, jadi mungkin itu yang seharusnya ya dilakukan atau yang menjadi ruang lingkup apa namanya perpu itu ya, jadi terbatas pada hal-hal yang sifatnya penguatan koordinasi dan apa namanya penambahan fungsi dan penguatan fungsi daripada masing-masing lembaga itu. Tapi jangan sampai kemudian perpu apalagi undang-undang apa revisi undang-undang BI itu menjadi tidak apa namanya menjadi merubah ya keseluruhan fungsi daripada Bank Indonesia itu sendiri ya, yang tetap harus independen apa namanya dan tentunya kredibel dan transparan gitu. Jadi saya kira dengan demikian saya masih melihat bahwa kondisi daripada sektor keuangan ini secara keseluruhan cukup baik, tapi memang kita perlu mengantisipasi dampak daripada resesi yang terjadi di perekonomian itu kepada lembaga-lembaga keuangan ya, terutama pada bank-bank atau lembaga keuangan non perbankan yang apa namanya yang sekarang ini sudah memiliki masalah dan di apa namanya semakin membesar ya, semakin kompleks permasalahannya itu dengan adanya COVID-19 ini. Jadi saya kira itu beberapa hal yang bisa disampaikan Pak Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil. Ya, terima kasih. Ya, intinya saya kira kita sepakat semua ya bahwa pada tahun 2020 ini ekonomi kita akan tumbuh negatif. Kemudian pada triwulan ketiga ini secara teknikal kita sudah mengalami resesi gitu. Nah, tapi juga kita sepakat bahwa kita akan mengalami recovery, tapi kita harus waspadai bahwa recovery ini akan berjalan cepat kalau misalnya memang kembali lagi penanganan terhadap COVID-nya ini itu mengalami apa kemajuan gitu kan, kita berhasil melandaikan kupanya. Nah, karena ini akan menjadi kunci ya, apakah misalnya golongan menengah atas ini akan membelanjakan, ya kan, apa namanya, meningkatkan konsumsinya, gitu. Dan ini akan sekarang ini kan masih terbatas pada kalangan menengah ke bawah. Nah, ada istilahnya itu adalah paradox of saving, gitu kan. Sekarang ini ya bahwa secara makro memang kita didorong untuk meningkatkan konsumsi ya, meningkatkan demand ya, karena ini merupakan salah satu upaya kepada apa recovery. Tapi di sisi lain dalam perspektif mikro individual ya, mereka juga kan berpikir ya, apakah apa namanya pendapatannya itu akan dibelanjakan, karena mereka juga akan bersikap hati-hati, jadi harus berhemat, takut-takut resesi ini juga berkepanjangan misalnya, sehingga dia masih memiliki tabungan. Jadi kan kayak paradoks antara perspektif makro perekonomian dengan perspektif mikro individual misalnya. Nah, ini yang seharusnya bisa ditangani kalau misalnya penanganan COVID ini betul-betul berhasil, gitu, sehingga tidak ada kekhawatiran ya terhadap resiko yang akan mungkin diperoleh kalau misalnya dia membelanjakan atau meningkatkan konsumsi. Nah, kemudian yang kedua, terakhir saya kira kita juga sepakat ya bahwa kita harus tetap menjaga independensi daripada BI ya,
bahwa perluasan atau penambahan mandat BI ini bisa tetap dilakukan ya, karena memang itu diperlukan untuk bisa lebih berkontribusi kepada perekonomian secara keseluruhan. Tapi di sisi lain kita juga harus menjaga independensinya sedemikian rupa ya, sesuai dengan amanah daripada undang-undang dasar kita, sehingga apa namanya instrumen dan kebijakan yang dimiliki oleh BI itu ya, itu betul-betul digunakan secara independen gitu. Jangan sampai sebagiannya itu mungkin dikurangi, kemudian terbatas independensinya. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Edi ya, independensi adalah hitam dan atau putih gitu kan, tidak ada blurnya gitu. Nah, yang terakhir kita sepakat juga bahwa kita memerlukan satu perubahan ya di dalam koordinasi dan pengambilan keputusan dalam forum KSSK ini misalnya, dan juga disertai dengan adanya perubahan dari mandat yang dimiliki oleh masing-masing lembaga itu, OJK, LPS, dan BI ya, untuk mengantisipasi dampak daripada resesi ini pada sistem keuangan. Walaupun secara keseluruhan kita melihat bahwa sistem keuangan sekarang kita ini masih tetap kuat ya, likuiditasnya masih cukup melimpah ya, tapi yang menjadi persoalan itu adalah bahwa likuiditas yang dimiliki oleh perbankan ini ya, terutama yang bank-bank besar itu tidak mengalir kepada sektor real karena masalah demand dan resikonya itu, dan itu kembali lagi kepada bagaimana kita meningkatkan demand dan mengurangi resiko, dan itu terkait semuanya adalah pada penanganan COVID-19 itu sendiri. Saya kira itu mungkin Pak Hidayat yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat ya bagi kita semua setidaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24-48 jam, tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of Narasi Channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber kredibel dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of the stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nur Hidayat. I will back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.